Ayo yang mainnya Pekalongan, 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 Pekalongan. Sehat, sehat, alhamdulillah. Sehat, Mas Dikin. Siap. Woi. Agenis belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pantau lagi lur angkatan pagi perdana dari Tanjung Priuk dari Grogol ya. Nah ini lur agen dari Mahendra Transport. Wah, senyum-senyumnya cantik sekali. Ibunya cantik sekali, agen dari Mahendra Transport. Di pagi hari ini lur kita pantau angkatan pagi untuk menuju Pekalongan Raya untuk PU Mahendra ya teman-teman. Ternyata penumpang ramai banget lur ya. Baik lur, biasa untuk sarapan pagi buat teman sahabat-sahabat. Oh ya, uye serta be ya. Yang prepaten nembe melek ora sang opo lur, weruh iki wis bening guys, wis jernih pokoknya. Pokoknya ser-ser-ser kayak gue yakin lur. Kita nantikan armada dari Mahendra Transport di pagi hari ini. Nanti jadwalnya sekitar jam 6:30 ya teman-teman. Wah ini lor, ini pagi-pagi buta tapi penumpangnya serame banget untuk angkatan pagi Grogol. Ada armada apa aja tuh? Agra Mas, Baladika, Sinar Jaya. Nyong iki pan mlaku mana lur, mengarep mana? Cuman nanggal temen ya. Saking ramene penumpang membludak. Apakah dina kiye, dina Minggu ya? Dina Minggu tanggal pira kita selalu apa puncaknya ini hari ini ya? Yang pan mlaku menganapi angel temen yakin lur. Senggol, senggol. Si kinyong ora nggo tripod lur, tripodnya somplak gara-gara bengi melayu-melayu. Ora apa-apa ya, kita pantau Mahendra di hari Minggu ini, hari Minggu pagi teman-teman. Balik kanan belur lah, pan maju mengana angel sempit, kita balik kanan, kita soteng-soteng nyari yang bening ya teman-teman. Oh, ternyata bandot kabeh lur, langkah yang bening lur, bandot kabeh ki ora apa-apa ya. Semoga sehat kabeh lah buat para penumpang, para kru agen terminal Grogol di pagi hari ini. Alhamdulillah penumpang rame. Dimangkatkan anak armada Sinar Jaya, anak armada dari Agra Mas juga dimangkatkan kabeh. Ada juga dari Berlian Jaya teman-teman, di paling ujung Berlian Jaya. Dihimbau yang mau mudik dari terminal Grogol ya, berhati-hati, jangan mudah terpercaya sama orang yang dikenal di terminal teman-teman. Untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri ya. Ada Dewi Sri, tim ngapak tuh Dewi Sri teman-teman, baru muncul. Dan ternyata ada PO Ardianto ya, ini Ardianto berapa ini? Kosong berapa kayak? Angel temen pribadinya loh. Yang baru masuk, waduh ternyata ada juga warna kuning. Ini apa nih? STJ teman-teman, Sudiro Tunggajaya. Rodanya kepol ya, Jen. Angel ngitung nih. Tadi sekilas info ya dari terminal Grogol Mahendra ada 9 penumpang teman-teman. Apakah masih terus berlanjut terus nambah ya, karena ini penumpang juga masih berdatangan maning. Dan karena menunggu Mahendra juga belum datang lur, kita soteng-soteng armada-armada yang ada di terminal Grogol ya teman-teman. Lagi ya lur. Gue gawe sarapan isuk-isuk lur. Kanggo sampean kabeh ke lur, sampean penjaluke kaya ngono sing bening-bening mas disoteng ke lur. Nyong ki malah disneni bojone nyong lur, arep nyoteng-nyoteng wong bening. Malah rikane nyaluk soting sing bening. Ora apa-apa lur, ben sampean kabeh betah nonton video nyong ya lur ya.
dipantau lah kayak pemudik kewa kepol. Oh, ternyata kayaknya tekak ya lor armada dari waduh ke Pewaryanto teman-teman, beda dari untuk Pekalongan armadanya hampir sama teman-teman warnanya. Kita pantau saja di balik apa ya, di balik belakang sini ya teman-teman. Satu ya naik Pak Waryanto bidadari. Ini untuk Pekalongan Raya teman-teman, tumben banget sudah datang ini pagi-pagi. Ini jam 7 kurang seperempat menit teman-teman. Langsung penumpangnya tuh pada gembrubut ya, pada blubu. Kita lihat secara dekat lagi lur, ternyata kayaknya sudah datang nih Mahendra, cuman macet ya di belakang, paling belakang macet. Kita pantau lur, kita shot. Ternyata yang masuk awal dari bapaknya Rian Mahendra teman-teman, Pewaryanto. Ini bapaknya, ini bapaknya Pewaryanto Lin Pekalongan Raya teman-teman, bapaknya dari Mas Rian Mahendra ya teman-teman, Mahendra Transport. Lah kae lur, ternyata wis ngintip-ngintip ya armadane. Betul sekali, armada dari Hercules Pewaryanto Mahendra, Pewaryanto. Kadang-kadang salah sebut ya teman-teman, tolong dimaafkan ya. Armada dari Hercules Mahendra Transport teman-teman. Ini karena dulu tuh Hercules di Haryanto ya, jadi kadang nyebutnya salah. Hercules PO Mahendra Trans teman-teman, ini baru masuk tepat banget ya, jam 7 pagi teman-teman, lebih malah ini. Ini jam 7 lebih nih. Yang bawa siapa? Wah, ternyata Mas Dikin teman-teman. Kita ajak salaman dulu Mas Dikin. Halo Pak, sehat? Mas Dikin? Siap. Woi. Agaknya sebelah ujung Pak, samping STJ. Mas gimana ya Pak? Kepala samping STJ. Mas Dikinya bingung mencari AG-nya karena baru masuk terminal Grogol teman-teman. Dulunya tuh masuk karena dia bawa Haryanto ya, sudah paham, dan sekarang baru masuk bawa MTI, jadi kurang paham tuh di mana letak agen dari MTI teman-teman. Ternyata di sebelah pojokan persis samping dengan Sudiro Tunggal Jaya. Ayo yang mainnya Pekalongan. Ternyata Mas Dikin berduet sama Om Marques teman-teman. Luar biasa ya. Ini driver murah senyum dari MTI teman-teman. Ini dulunya tuh di PO Haryanto, sekarang berduet bareng lagi di MTI, yaitu Marquez. Duet mesra ini, duet mesra Om Dikin bareng Om Marquez. Waduh, ini selfie-selfie siapa ge? Thank you.
Tegal, Pemalang, Pekalongan. Halo bos. Sehat. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Luar biasa lur, penumpang dari MTI. Bener ya, ada 9 penumpang teman-teman. Ayo silakan masuk armada, tidak terlalu lama ini, ditunggu lama-lama, masuknya sebentar gitu ya. MTI Mahindra Transport. Langsung harus diberangkatkan teman-teman. MTI lah itu, Mas Diket juga sudah siap-siap. Semoga selamat sampai tujuan ke Pekalongan ya teman-teman, dan bisa kembali lagi ke terminal Grogol. Kita doakan saja biar kedepannya makin enjoy, makin sukses, makin lancar buat PO Haryanto dan Mahindra Transport teman-teman. Selamat sampai tujuan Om Marquez dan Mas Bikin. Langsung disusul playmaker dari PO Haryanto teman-teman. Ini juga menuju Pekalongan Raya. Ini ke Margasari kalau nggak salah ya. Dan disusul juga oleh bidadari dari PO Haryanto. Pas landas dari terminal Gogol teman-teman. Ini intil-intilan ya teman-teman. Ada Mahendra pertama diintil oleh bapaknya PO Haryanto teman-teman. Luar biasa. Ini juga ada dari Muji Jaya yang akan siap-siap diberangkatkan teman-teman. Ada Rosalia Indah ya teman-teman. Rosalia Indah juga diberangkatkan sekaligus mengakhiri video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Oye oye. Kelokan dulu, aduh guys, bye. Oke dulu. Oh, iki lho Sam, kali saya Sam. Sing garam bukan kabeh. Nganyar ya. Kelingan bae sih. Nandra Pekalongan. Iya Pekalongan. Kenapa Mas? Ya. Lahan.